Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Deddy Karya, channel yang selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar las tembik dan barang bekas. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktikkan bagaimana cara. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya bersama-sama. Bersama-sama teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktekkan cara bending lagi teman-teman. Ini bending tambahan teman-teman, dan gunanya nanti untuk dijadikan aksesoris semacam kayak tiang master seperti itu teman-teman. Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman. Ini saya aplikasikan di media yang pondok. Caranya, nah, caranya sangat mudah sekali. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Ini langkah pertama itu digaris ya. Setelah digaris, nah setelah digaris saya itu pakai ukuran 4 cm teman-teman. Nah 4, sini 4 ya, jadi 8 cm. Ini 4 4, ini semua dibeset, jangan sampai tembus teman-teman. Kalau sudah merasa cukup besetannya, kemudian tinggal yang ini. Kalau sudah merasa cukup seperti ini, kemudian teman-teman ini dipukul teman-teman pakai palu. Nah, dipukul pakai palu seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini kemudian tinggal ini ditutup biar nanti hasilnya joss seperti itu. Tapi saya akan menutup yang itu ya teman-teman, karena itu yang akan dipakai sama saya. Nah tinggal yang ini teman-teman. Nah, cara nutupnya pakai ini teman-teman, ini. Nah pakai ini, pakai mal-malan teman-teman. Nah pakai mal-malan seperti ini. Tinggal ini dikasih. Tinggal menempelkan ini di sini, teman-teman. Kemudian kita garis.
Nah, teman-teman, kemudian tinggal di cantum teman-teman ke sini nih, teman-teman. Coba Mas, minta tolong Mas, cantum Mas. Coba satu lagi Mas. Mas. Satu lagi Mas. Ya, Mas. Nah, satu lagi Mas. Ya, udah Mas. Satu lagi Mas. Nah, teman-teman tinggal ini ya. Seperti inilah ceritanya teman-teman. Niat saya hanya ingin berbagi, walaupun sepatah atau dua patah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.